Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sama seluruh kepala sesi penyelenggara dan tim tegar gempa Kabupaten Polewali Mandar untuk gempa Majene Mamuju. Pertama-tama menyampaikan ucapan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, khususnya pada wilayah Majene, Marunda ini, dan Kabupaten Mamuju secara keseluruhan. Karena itu mudah-mudahan dengan kehadiran kami hari ini mengurangi beban saudara-saudara, dan kami turut berduka bersama-sama menanggung cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mudah-mudahan dengan cobaan ini kita kembali semakin sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Tidak ada daya upaya kita kecuali hanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mudah-mudahan dengan bantuan yang sedikit ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita ini, khususnya yang ada di Kecamatan Marunda ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada Kepala Kantor Pusat Agama, mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada warganya, khususnya yang ada di Kabupaten, di Kecamatan Marunda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya sebagai warga masyarakat di Desa Kayuangin, Kecamatan Marunda, dan juga sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marunda yang pada saat ini tertimpa musibah berupa gempa bumi yang mungkin kami dari masyarakat terpengaruh dengan kondisi seperti ini, kami mengungsi di tempat yang lebih aman dan sangat membutuhkan uluran tangan saudara-saudara atau bapak-bapak. Dan pada hari ini pihak Kementerian Agama Kabupaten Polman membuktikan kepeduliannya sehingga kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan di posko ini insya Allah bisa terpenuhi berkat bantuan-bantuan, diantaranya bantuan dari Kementerian Agama Kabupaten Polman. Olehnya itu senama mewakili segenap masyarakat dan pengungsi yang ada di sini menyampaikan ucapan banyak terima kasih. We'll be right back.